Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Nur Ramadan bersama Masjid Al-Falah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini mi dawamin mulkillah wa ala ali wa sahbi adada kulli dharra alfa marra. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa radhaka matlubi atini mahabbataka ma'rifatak. Alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita untuk kita bertemu pada bulan yang paling mulia, bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang nur, bulan yang bercahaya, yang mencahayakan hati kita, mencahayakan diri kita, mencahayakan keluarga kita dan mencahayakan masyarakat dan negara kita dengan cahaya ilahi. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang dapat mempertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita mengetahui bahawasanya setiap insan itu akan merasa kematian. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'ikatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Maka oleh itu setiap individu, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala harus sentiasa mempertingkatkan amal soleh mereka, menambahkan amal soleh mereka di dalam kehidupan mereka, kerana amal soleh inilah yang akan dapat menyelamatkan kita nanti apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis, iaitu orang yang bijak, adalah orang-orang yang manista'dad al-maut qabla nuzuli, manista'dad lil-maut qabla nuzuli, yang mempersiapkan kematiannya sebelum datang kematian. Maka oleh itu kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui dunia ini adalah tempat sementara dan akhiratlah tempat yang kekal abadi kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu perlulah kita mengambil sikit reflection, muhasabah. Andainya ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, bagaimana keadaan kita? Pertama dan utama sekali, andainya ini Ramadan yang terakhir bagi kita, adakah kita telah mempersiapkan benar-benar diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Adakah kita telah melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang telah diperintahkan kepada kita? Dan adakah kita telah menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah Subhanahu wa taala melarang kita? Seperti mana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan, ditulis atasmu orang-orang yang berpuasa, diwajibkan atasmu berpuasa dan juga orang-orang yang sebelummu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana segala amal kebajikan kita digandakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan fardu dengan amalan sunnah perbezaannya sebanyak 70 kali ganda. Jadi seseorang apabila melakukan satu amalan fardu mendapat 70 kali ganda lebih daripada amalan sunnah. Maka oleh itu kalau bulan Ramadan, maka setiap sunnah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan digandakan 70 kali ganda seperti kita melakukan sesuatu amalan fardu di bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Apalagi kalau kita melakukan perkara yang fardu di bulan Ramadan digandakan lagi 70 kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu li, as-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku, maka akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Oleh itu andainya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, maka oleh itu
Kita pun tak ada confirmation sama ada kita dapat bertemu dengan Ramadan yang tahun berikutnya. Oleh itu, maka berpuasalah puasanya orang-orang salihin. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dan juga imam-imam yang lain seperti Imam Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah, beliau mengatakan iaitu orang-orang yang berpuasa ini dibagi kepada tiga golongan. Yang pertama adalah yang berpuasa orang-orang awam. Orang-orang awam berpuasa iaitu hanya menahan lapar dan dahaga sahaja. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'im laisa min siyami illa al-ju' wal atas, iaitu beberapa banyak orang yang berpuasa yang tidak dapat sesuatu daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Maka oleh itu, orang-orang awam ini apabila mereka berpuasa, mereka menahan lapar dan dahaga tetapi tidak menjaga anggota tubuh mereka daripada melakukan maksiat. Maka mata mereka terus khianat melihat perkara-perkara yang haram, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dia mengetahui khianatnya mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada kita, dan juga lidahnya tidak menjaga daripada berbohong, mengumpat, dan juga perkara-perkara yang fitnah, adu domba dan sebagainya, tangannya tidak menjauhi daripada maksiat dan seterusnya. Maka kita tidak mahu puasa kita itu puasa seperti itu. Maka oleh itu golongan yang kedua, iaitu puasanya orang-orang salihin, orang-orang khawas, iaitu orang-orang salihin apabila mereka berpuasa, iaitu mereka selain daripada menahan lapar dan dahaga dan segala perkara yang membatalkan puasa, mereka puasa juga tujuh anggota tubuh mereka. Mereka berpuasa lidah mereka. Mereka tidak menuturkan kata-kata melainkan zikrullah, mengingat kepada Allah, berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mata mereka tidak melihat yang haram, dan seluruh anggota tubuh mereka dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah puasanya khusus orang yang sangat khusus di sisi Allah, iaitu para-para wali-wali Allah, para-para kekasih Allah, yang mana di dalam hati mereka tidak terdetik selain daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sahaja yang masuk dalam hati mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala akan mereka buang daripada hati mereka. Maka hati mereka selama 29 hari atau 30 hari bulan Ramadan hanya mengingati Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim, dan tidaklah mereka keluar daripada bulan Ramadan selain daripada Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Moga-moga kita ketemu Ramadan-Ramadan yang akan datang tahun ini dan juga akan datang, iaitu dalam keadaan sihat wal afiat, tambah iman, tambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi andainya jika Ramadan ini Ramadan terakhir, mudah-mudahan Allah hapuskan segala dosa-dosa kita dan Allah memberikan kita husnul khatimah, dan tidaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan akhir kalam kita kalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.